sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, yang Islam membaca Al-Fatihah, yang agama lain membaca bacaannya. Mari kita berdoa mulai. Ayo, bismillah. Akan segera mengambil posisi. Kita melihat wasit memilih pertandingan dan ini kami yang nomor 2A. Ternyata nomor punggung 12 sudah masuk perangkat offside dan melahirkan tendangan bebas untuk Borat. Kandai 2 sudah dilakukan lambung tinggi di sana. Kami lihat nomor 7, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Rezeki masuk kami ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari celah dan dekatnya ke depan. Sudah dilakukan, cukup lalu di sana. Ada Sukri. Aduh. 17, namun di sana masih bisa terjatuh bangun saudara-saudara. Kali ini, lapangan yang begitu licin saudara-saudara. Mampu tapi melakukan kontribusi terhadap serangannya. Sementara ada 4-5 pemain yang ada di kotak 16 di sana. Ini dia Afif, pemain dari Bima United. Siapa Kerana? Afif mendatar saja saudara-saudara. Satu.
terjadi pula ini, masih dia Bima United, nomor punggung 8 dia di sana, Rahman, umpan pendek saja, namun DRC bisa dialami, nomor punggung 11 mencoba cari rekan, berikan pada Ridwan, ini dia Ridwan, salah pengertian dia atau umpan sedekah yang dilakukan, coba lagi, kembali dia, anak-anak dari Bima United, melebar dia, nomor punggung 12 yang dituju, ini dia, patung ke 11, Bayu, masih dia Bayu, umpan terobosan masuknya dilakukan, namun terlampau terlaksanan tadi, masih lebar ke dalam, apa dicuri, kembali dia Rizky, kutak-kutik dia, menari-nari dia, umpangan langsung cukup manis, namun masih bisa dibaca lagi oleh Parman, datang dia dari belakang, pemain Bima United, kali ini umpan yang salah pengertian, mampu diselamat baru, umpan dia ke dunia belakang langsung saja. Umpan LBR yang dilakukan kali ini umpan 8 mencoba dia, namun kami tidak bisa lihat umpan crossing. Ya ampun, berbahaya saudara-saudara. Sudah dilakukan saudara-saudara, langsung saja di sana umpan Bima United. Kali ini nomor punggung 17 Hafid, maksudnya tadi membuat kecoh mau dibaca kerjasama dia, nomor punggung 14 umpan pendek saja, kali ini melilu dia, tarik dari belakang, ada dia rekannya di sana, kembali dia nomor punggung 8 Rahmat, kerjasama dia dengan Hafid, maksudnya lagi kamu salah pengertian saudara-saudara, kembali dia doken, langsung saja ada di sana Adi Guna nampaknya saudara-saudara, kali ini sudah dilakukan, latar saja saudara-saudara, ini dia mencoba melewati satu pemain, umpan crossing, ada bola di sana, bola nambah kembali dia, masih dia Gare, masuk kami nomor punggung 14 Wah Yunda, bersama dia dengan Gareng, melebar dia di sektor kiri, masih di Bima United, kontrol dia, umpan nabung di sana, nabung kembali, buka depan terobos, ini dia, kembali dia ke punggung 13, masih bisa melakukan perlawanan serangan balik bola umpan pada Rizky maksudnya, namun masih bisa dibaca, kali ini coba dia layulah umpan langsung saja, terobosan di sana dilakukan nomor 10 kembali Bima United, utak-utik dia tarik lagi dia ke belakang, namun masih bisa nomor punggung 5 Gareng, masih dia Gareng mencoba mencari rekannya, umpan cukup manis tadi diberikan oleh punggung 13 kali ini Hafid, umpan terobosan berbahaya pun dan terjadi kali ini hari juga saja kali ini langsung saja masih bisa terhenti, masih jauh melambung di sana, maksudnya kali ini kontrol dia, terjatuh dia pemain dari bola kedai 2 nomor 16 tadi, Dion tidak bersahabat hari ini, kembali serangan balik, ini dia nomor ke Arjun, masih Arjun mencoba dia mencari rekannya, tarik dia ke bawah di sana Hafid, yang terjadi kembali dia melebar lagi coba di sana Rega, ada nomor 10 di sana dibayang-bayang oleh pemain Borat, umpan pendek saja, kembali dia nomor 12 Bayu, masih Bayu kartun kesebelasan beri pada nomor 14 Habibullah, namun lagi-lagi masih telah tapi pasti nampaknya, masih dia umpan tusuk terobosan, ada di sana Bayu, kali ini lolos Bayu, terjadi terjitaku dia di sana kembali dia mengulangkan lagi dua lewat punggung 16 di sana, namun masih bisa dibaca Wayula lagi umpan pada Hafid, kerjasama dia ke punggung 8 apa kemampuan dia Rahmat, yang mungkin nanti kita akan bisa menanya analisa
dari pertandingan di hari pertama ini sudah dilakukan di sana umpan lambung saja. Kembali dia nomor punggung 13 ada di sana dari masih kerjasama nomor punggung 8 dari Bima M. Rahman, umpan asuh saja tusuk. M. Rahman mengambil inisiatif, sudah dilakukan. Nah ini dia M. Rahman coba menggiring bola langsung saja ke tengah, namun masih bisa digagalkan dari kembali dia dari Pujo, umpan pendek saja masih Pujo mencoba. Kali ini datang dia puas dari bola kanan dua kerjasama dengan Rizky. Iya ini kontrol yang salah tadi. Kembali dia Ridwan, lebar dia pada Rega. Ini dia Rega. Langsung dari kotak 16 di sana ada dia Edi. Masih dia di Man United, melebar dia sektor kanan ada Rahman, umpan pendek saja Pujo, lagi Pujo lebar sedia di sana ada Rega coba melakukan apa terjadi rupanya kebiasaan Bayu, umpan dia kerjasama nomor punggung 9 dia di sana kali ini coba langsung utang putih namun cukup kerepotan. Kali ini datang Rizky apa terjadi. Ada dia Hafid, pemain tengah ini yang cukup militasi pada saudari terobosan di sana namun terlampau keras saudara-saudara. Langsung satu umpan ke tengah di sana tidak dapat yang dituju namun umpan 13 Arjun lihat kita pendek saja berikan pada Bayu. Kali ini Bayu lagi kembali ke Pujo, masih Pujo umpan dari belakang nampaknya anak-anak dari Bima United ini kali ini langsung saja. Apa terjadi saudara-saudara? Berikan kontribusi pada rekannya. Namun kali ini dia shooting langsung ya. Masih Pujo melakukan serangan balik. Namun kali ini misi bisa lolos. Hafid umpan terobosan lagi-lagi. Apa terjadi? Mampukah dia, saudara-saudara? Hafid atau Bayu? Hafid nampaknya di sana langsung saja. Tanda tidak babak pertama telah usai, kedudukan masih sama kuat. Ya baik ah. Sambil menunggu jeda nampaknya. Masih mencoba Bima United melebar ke kiri 2,65 meter tarik back pass ke belakang pada wing back kiri nomor punggung 3 pendek dia pada nomor 14 masih main ke bola 4,4 maupun tidak namun kandas lagi saudara-saudara. Ini dia pemain-pemain belakang orang kandai 2 angkat langsung ke depan kontrol dia mencoba kontrol mencoba saudara Rizky Doken maksud kami ada puas kali 7 mencoba namun agak lagi terjadi kemelut. Saudara-saudara terlepas dari genggaman saudara Suprin tadi kepada hilang punggung 16 dibuang saja saudara-saudara sebut kembali Bima United bola-bola pendek masih dimainkan di sana nomor punggung 10 sudah saudara dicuri saja oleh saudara Ridwan ada Rega pendek lagi pada Ridwan kontrol dia Ridwan masih dapat dikuasai Rega lagi jauh ke depan maksudnya saudara-saudara patah lagi ada nomor punggung 6 saudara Doni masih Doni namun kembali kerjasama di wingback kiri daripada Bima United cukup solid di sana. Saudara-saudara nomor punggung 14 tarik ke belakang. Namun langsung saja kembali cukup tenang pemain tengah Burak Andai dua. Saudara-saudara ini dia Rizky. Rizky tembak langsung Rizky saudara-saudara. Namun masih terlampau lemah. Saudara-saudara ini.
ketiga pendek dia ke tengah. Baik sekali. Mencoba jauh ke depan. Nomor punggung 9. Lagi-lagi. Di pemain-pemain muda yang dimiliki oleh Bima United masih belum mampu membangun serangan, tarik lagi ke belakang. Nomor punggung pendek dia, masih nomor punggung 7, mencoba masih menguasai bola melewati satu pemain. Kembali bola dikuasai oleh Bima United. Tusuk saja dia. Siapakah gerangan yang akan melakukan eksekusi penalti ke penjuru ini? Saudara-saudara, sempat dimuntahkan Parman. Rekha yang dituju, masih Rekha, angkat dia kepada Doni. Nomor 26, tengah dia maksudnya Rizky yang dituju, Doni lagi mencoba mencuri Doni, baik sekali. Kali ini gagal lagi, dapat dibaca oleh anak-anak pemain-pemain belakang dari Bima United. Nomor 13, Rakyat kesebelasan, Derek dia melebar ke kiri, 4 ke tengah lagi, nomor 14, melebar ke kiri lagi. Saudara-saudara, masih dibayang-bayang oleh orang tua dari bola tanda dua. Apa yang terjadi? Saudara juga anggota DPRD Dompu, mantan ketua Persidab Dompu juga ikut hadir dan memberikan semangat. Saudara kembali di Mayuratin langsung kontrol ya Borak Kandai 2. Masih kita saksikan mencoba menekan kembali, melakukan serangan balik, counter attack dicoba oleh Doke dan kawan-kawan. Ke tengah dia ada Rizky, masih Rizky mainkan bola, umpan terobosan nomor punggung 16, boleh ke kiri Boas dari yang 7, masih Boas mainkan bola di bayang-bayang nomor punggung 8 masih menang. Namun kali ini Rizky maksudnya kembali dicuri saja oleh anak-anak Bima United. Selamat lagi nomor punggung 4 datang membantu melakukan perebutan bola di sana, yang merupakan gelandang pengangkut air. Saudara-saudara, dok di sana kontrol Doni. Saudara-saudara, dibayang oleh dua orang pemain sekaligus. Selamat lagi barisan belakang dari Bima United. Saudara-saudara, Rega masuk di selang kanan. Rega kembali dan mengumpulkan bola ke tengah dia nomor punggung 17, tembak langsung. Saudara-saudara, saudara-saudara, ya sementara beberapa kali kami amati wasit juga sering melirik jam tangannya. Kembali patah oleh Ridwan. Baik sekali kontrol bola, angkat langsung, namun patah lagi. Kembali saudara-saudara, Rizky lebar ke kiri, masih Doken, umpan terobosan. Saudara-saudara, ini dia kita saksikan, namun apa yang terjadi? Iya, ke tengah dia Ridwan mencoba mencuri Rizky. Parman di sana. Kita saksikan, dan cukup tenang pemain-pemain belakang dari Bima United. Terega menjaga ke belakang dia, jauh ke depan. Saudara-saudara, bentara tinggal beberapa saat lagi. Saudara-saudara, Pakesi ataupun pertandingan cukup tangguh. Ini ada Doke dengan kaki kirinya. Saudara-saudara, habis. Saudara-saudara, ya kalau saja ada pemain Borak yang mengganggu pandangan pemain-pemain Borak ini, Bima United maksudnya. Ya kemarin mulai dikosong oleh Rega. Parman di sana, jauh ke depan. Ridwan datang menjemput. Boas di sana, masih Boas, lagi-lagi Boas. Kan bola di lini tengah, melebar ke kiri, berbahaya. Saudara-saudara, iya, lagi-lagi air yang tergenang. Nomor 12, nomor 9, 7, 10 dan 12.
Thank you all, but it's been no bed of roses.